Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan Bolo, channel seputar audio sound system. Untuk di video kali ini, admin berada di daerah Kalangan Klego Boyolali. Di sini kita bertemu dengan sound system Hajatan Murakabi Audio. Ini live hajatan di daerah Kalangan Klego dengan amunisi barunya. Kita review apa itu amunisi baru dari Murakabi Audio. Jadi untuk Murakabi Audio dari waktu ke waktu mulai upgrade amunisi. Kali ini yang di upgrade amunisi genset. Nah ini genset baru dari Murakabi Audio loh. Masih open, cuman ini tadi saya konfirmasi untuk gensetnya itu 30 kVA. Lumayan besar sekali loh ini gensetnya. Kalau dulu itu kan besar tinggi. Nah, itu kan tuh gensetnya 60 ya. Kalau enggak salah 60 kVA. Nah, ini di upgrade diganti dengan 30 kVA. Untuk mesin ini juga diganti. Kalau dulu mesinnya bukan ini. Nah, ini. Seperti ini genset open dari Murakabi yang baru. Ini proses silen ini masih open loh. Nah, ini. 30 kVA. Ini untuk mesin silinder 4. Nah, ini. Untuk generatornya cukup besar. 30 kVA cuman cukup besar ini loh. Nah, ini. Dan itu untuk tempat solar sebelah sana. Kemudian untuk knalpotnya di sebelah sini. Dan untuk radiatornya, untuk kayak radiator di sebelah sini loh. Nah, ini untuk radiatornya loh. Untuk kipas radiator coba kita lihat. Oke. Untuk kipas radiator juga cukup besar sekali loh. Nah, ini. Dan ini untuk tempat aki. Dan ini ada akinya. Nah, ini. Akinya di sebelah sini. Genset dari Murakabi Audio. Kali ini Murakabi Audio live hajatan itu membawa spek sound raging atau sound gantung loh. Nah, ini. 2 FOH di kanan kiri panggung. Untuk FOH-nya menghadap keluar semuanya loh. Kita spill untuk FOH nanti yang di sebelah barat. Dan kita spill untuk dapur palsunya loh. Itu. Nah, di sini untuk dapur palsunya loh. Ini dari Murakabi Audio. Untuk mixernya ini masih memakai GL4000 dari Allen Head. Ini yang 40 channel. Nah, ini lumayan panjang ini. Dan untuk powernya ini full set. Nah, ini powernya full di bawah semuanya ini loh. Coba kita spill. Mate ya mas. Nah, ini untuk powernya. Sound hajatan gantung di desa loh. Nah, ini masih identik dengan power legend. Nah, ini ada eksekutif audio. Ini masih dipakai, ada 2 unit. Ada ATV juga, SPL yang seri lama ini juga masih power extreme. Itu
Umbro balap. Nah, ini. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 power loh. Ini dua channel semuanya ini. Untuk power-powernya. Dan untuk aksesorisnya ini cukup. Aqualizer ada 2, DBX sama Beta 3. Nah, ini. Manajemen ini memakai DB Mac. Nah, ini. DB24 stack 2. Nah, ini. Sama DBX. DBX 260. Wah, ini. Di sini juga ada Alexis Microfet 4, juga ada Virtualizer Pro. Nah, ini baru istirahat. Seperti itu, baru istirahat. Ini kerja bareng Wasita Semi Campur Sari. Oh itu. Di sini ada kru-krunya. Ini di handle sama Mas Wahid. Ngantuk, Mas. Lagi buat istirahat loh. Ini nanti malam ini juga ada pengajian selawatan bersama Habib Idrus ini. Di siangnya apa itu? Qosidah Semi Campur Sari, untuk malamnya nanti hadroh sama Habib selawatan loh. Itu untuk senternya di sebelah sana. Ada di sana ada satu titik, dua box up dan satu box 15 in double sana untuk panggungnya loh. Untuk FOH-nya di sebelah sana, coba kita lihat untuk FOH-nya. Nah, ini bolo untuk FOH dari Murakabi Audio Sound System. Spek sound racing atau spek sound gantung. Ini yang di sebelah barat ini. Ini kelihatan dari sebelah barat lor. Ini FOH sebelah barat dan yang sebelah timur di sebelah sana. Ini untuk FOH-nya menghadap satu ke barat dan satu ke timur. Jadi ini dibuang semuanya lor. Nah, ini. Ini untuk subnya, ini ada 6 box subwoofer per FOH. Untuk yang bawah ini ada 4 box untuk speaker single mini scoop untuk modelnya. Tapi untuk lubangnya ini taruh di atas lor ini. Dari sini kelihatan untuk sekat lubangnya itu dibalik ke atas, kemudian di atasnya itu ada 2 box double. Untuk speaker ini full 18 in semuanya. Nah, ini penataannya seperti ini. Jadi ada 8 mata speaker subwoofer 18 in dari Murakabi Audio. Kemudian untuk line array-nya ini ada 5 box line array. Untuk paling atas itu untuk low pack-nya 15 in double, kemudian di bawahnya itu ada 4 box untuk mid-nya lor. Ini kalau nggak salah itu kemarin 10 in double. Ini seperti ini. Ini tampak dari samping. Ini untuk yang di sebelah timur juga sama lor. Penataannya seperti ini. Ada 8 box, 6 box subwoofer dan 5 box line array. Seperti ini juga penataannya. Ini untuk tinggi raging cukup tinggi nih lor. Ini ada 1. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Ada 6 meter. Istar 6 meter ini. Nah, ini mulai bunyi. Nah, itu tadi informasi dari Murakabi Audio Sound System live hajatan di daerah Kalangan Klego Boyolali dengan spek sound racing dengan amunisi
set open barunya. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya. Karena channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sermen, salam Sound System Hajatan.